Hari ini kan hari ini kita berangkat ke Manis Renggo, Klaten. SMK 1 Ganti Warno. Ganti Warno. Dari merah ke hijau. Bunglon. Gimana? Bunglon. Selalu berubah warnanya. Iya, Man. Bunglon. Namoe. Stabil, bre. Dan kini kita berjumpa lagi, menari dan bernyanyi kembali. Pastikan kita tetap berani, pecahkan sunyi dan teriakkan lagi. Ini hari kita, ini hari kita. Tadi coba-coba juga saya mencoba untuk mensupport band saya sendiri. Di sini saya sedang mencoba salah satu aplikasi digital di mana bisa didapatkan album ketiga Bribo. Album ketiga dari Bribo di salah satu digital store yang bernama Spotify. Jadi caranya gampang. Kayak gini, masuk di Spotify, Spotify. Langsung kita search, klik cari, tes, cari gini, tulis Breakfast Boy. Jangan ditulis bokep atau hot film, karena nggak bakal keluar. Gini keluarnya nanti, langsung kita klik volume 3 album terbaru dari Breakfast Boy. Langsung saja, tes, tes, nggak bisa, tes. Mari kita support musik indie, band indie Indonesia dengan cara membeli segala bentuk produksinya, baik berupa album fisik maupun digitalnya, agar band tersebut bisa kedepannya bisa melakukan kelangsungan hidup band tersebut dan bisa lebih maju. Jalan! Buat album barunya Bribo gimana? Semoga laris manis di pasaran dan semakin diterima di masyarakat Indonesia. Agak sulit lokasinya, jadi terpaksa kita pakai GPS. GPS, GPY. Kok parkirnya di sini? Jadi aku sampai sini. Mas, parkirnya Bribo di mana ya? Belakang Mas, muter langsung. Sekatan nih beri karo wong do menek. Kan asu. Dah mesti saja aku peng pintu. Sudah sampai ya. Sudah. Ayo kita menuju ke ruang transit. Di sini langsung main cukup anu ya, tempatnya medannya itu agak jauh, jadi sempat nyasar nanya orang berapa kali. Alhamdulillahnya sih untung sampai di tempat tujuan yang benar, dan semoga hari ini berbode lancar. Sudah ngerti, cinta mati itu tak gak bakal terjadi. Yang ada cuma bikin sakit di dalam hati. Gak seindah seperti warna-warni di pelangi. Jadi biasa aja, santai seperti di pantai. Sudah jalani saja, gak perlu pakai lebay. Kalau cinta ya, sudahlah cinta saja. Sakit hati pun kan datang, pasti akan terasa. Jangan salah mengira, kau telah menduga. Salah mengartikan, bahwa cinta salah mengira, kau telah menduga. Salah mengartikan bahwa cinta itu apa. Jangan salah mengira, kau telah menduga.
Eko. Saya personil basis dari Devin Van Band. Saya yang megang acara di SMKN 1 Ganti Warno dan kebetulan saya IO-nya. Alasan saya kenapa pengen ngundang Brevis Boy karena saya ingin mengenalkan kalau persepsi orang itu kan rata-rata kalau sekolah di kampung, sekolah di daerah itu kan terbelakang, banyak orang yang nggak tahu. Makanya dengan ya mungkin dengan cara ngundang Brevis Boy, sekolah ini bisa lebih dikenal lagi. Dan karena juga Brevis Boy kan juga band yang sangat-sangat-sangat berkualitas kan, jadi saya sendiri juga antusias, saya sendiri juga seneng sih ngundang Brevis Boy. Hari ini kelar dengan lancar berkah di SMK 1 Jatiwarno Garing Garing tur duduk gereh Garing tur jemek apa sih? Belakang cikil gini itu ikat. Oke, sekarang udah sore dan habis selesai main di SMK 1 Ganti Warno. Ini ke perjalanan pulang, habis ini terus mau ke Geronimo FM untuk apa Bi? Interview. Ini sekarang udah nyampe Serowot. Serowot gitu. Sampai ketemu. Tak terus kilo model. Kami dari Playground dari Geronimo FM. Saya Wijang dan ini adalah Anjas. Ini seru banget tadi sama Brevis Boy, keren banget dan semoga sukses untuk album barunya. Betul sekali, single terbarunya kapan kawin jangan lupa di request di Geronimo FM. Biar buruan kawin. Betul sekali. Amin. Amin. Malam amin. Brevis Boy seru banget. Jangan lupa hindari Tomcat. Ya. Tak nyenyek.